Selamat pagi masyarakat Kota Serang. Selamat pagi masyarakat Provinsi Banten. Hari ini, Senin 9 Juli 2018 menjadi saksi bahwa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menandakan tidak sepakat dengan kenaikan BBM yang selama ini terjadi dalam pemerintahan Joko Widodo. Selama ini Jokowi telah menaikkan 12 kali BBM. Dia tidak melihat rakyat bagaimana sengsaranya. Dia tidak melihat bagaimana di ujung negeri ini. Dia hanya melihat bagaimana konsistensi politik yang membuat dia bergeming pada perjanjian. Dia lahir dari rakyat, tapi dia lupa diri terhadap rakyat ini sendiri. Betul. Hari ini, kami menganggap Jokowi sudah tidak pantas lagi memimpin negeri ini. Ekonomi Indonesia melemah, rupiah yang anjlok. Order.